Warga New York protes harga biaya perantara sewa rumah. Di tengah harga sewa tempat tinggal yang tergolong tinggi, warga New York masih dibebankan dengan biaya perantara yang bisa melebihi harga sewanya. Salah satunya adalah Moreom, imigran asal Bangladesh yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di New York dan kesulitan pindah apartemen akibat besarnya beban untuk pindah. My landlord is telling me to I have to go through with the broker they hired and I have to provide them all the information they asking for and then I have to pay the rent, I have to pay the broker fee, but it will cost me more than $10,000, can you believe it? Sebagian mengeluhkan harga sewa tinggi yang tidak diikuti kenaikan upah minimum untuk pekerja kerah biru. 20 years ago, you used to look for an apartment and you can find it like easily, right? And the last, we will say, 5 years, 10 years, it's been crazy because the rent is too high. And now plus, you have to pay, you know, for somebody, in this case, is the real estate that you had to pay one full rent, and I think for our communities, for our hardworking communities, it's not fair because the salary is still the same. Crazy. Kawasan Manhattan di kota New York menempati peringkat 1 kota termahal se-Amerika Serikat menurut data Cost of Living Index 2023 yang mencakup biaya tempat tinggal, keperluan harian, transportasi, hingga biaya kesehatan. Untuk bisa lebih berhemat, saya memutuskan untuk mencari tempat tinggal di sebuah apartemen studio di kawasan Queens di pinggiran kota New York. Inilah studio saya, sebuah apartemen studio berukuran 6x3 meter di sebuah gedung tua yang dibangun sejak 1934. Harga sewa per bulannya mencapai sekitar 25 juta rupiah. Dan untuk pindah ke sini, saya masih harus bayar uang deposit sebesar uang 1 bulan sewa dan harus bayar juga uang agen perantara sebesar 30 juta rupiah. Anggota Dewan Kota tengah berupaya untuk ajukan wacana mengubah aturan pembebanan biaya agen ke pihak yang gunakan jasa agen. Dalam hal ini adalah para pemilik properti. Wacana ini ditolak para agen real estate yang sebut justru akan jadi bumerang bagi industri ini. And the fact that brokers don't make a very big living. Brokers on average last year made $52,000 a year. This is a bill that's going to affect people, brokers making very little money frequently. It's going to make tenants pay higher rents and it's going to achieve help for absolutely nobody. Dengan padatnya populasi, para agen sebut perumahan selalu jadi isu mendesak di kota apel besar. Fluktuasinya bergantung kepada pasar. Depending on how the market is, if the market's stronger and there's less inventory, then usually the tenant will pay this 15% of the year's rent. But if it's a weaker market, it can be lower. And sometimes it's paid by the owner. It's negotiable. Data sensus 2017 menunjukkan dari sekitar 3,5 juta gedung tempat tinggal, hanya sekitar 1 jutaan gedung yang ditinggali oleh pemiliknya. 2 juta lebih bangunan di kota New York dihuni oleh penyewa. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA.